Di balik senyum yang tampak biasa, di balik wajah yang selalu terjaga ketenangannya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyimpan sebuah perasaan yang sulit diungkapkan. Kekecewaan yang mendalam. Kekecewaan ini bukan karena kegagalan atau kekurangan dukungan dari masyarakat, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih pribadi. Fitnah dan serangan dari dalam partai yang telah lama ia bela. PDIP. Partai yang telah mengantarkannya menuju puncak kekuasaan. Partai yang seharusnya menjadi rumah politiknya, kini malah menjadi medan pertarungan yang menyakitkan. Jokowi tidak pernah menginginkan situasi ini. Sebagai seorang pemimpin yang lahir dan besar dalam kultur PDIP, yang dia dambakan adalah kebersamaan dan soliditas. Namun, apa yang terjadi belakangan ini jauh dari harapan tersebut. Tuduhan dan fitnah yang dilontarkan oleh kader-kader PDIP, termasuk mereka yang dulunya sangat dekat dengannya, seakan merobek kain kebersamaan yang telah ia rajut dengan susah payah. Mereka, yang sebelumnya dipandang sebagai bagian dari keluarga besar, kini menjadi sumber dari berbagai tuduhan yang merusak nama baik dan integritasnya. Bagi Jokowi, ini bukan hanya soal politik. Ini adalah soal pengkhianatan nilai, prinsip, dan pengorbanan yang telah ia buat demi membangun PDIP sebagai kekuatan politik utama di Indonesia. Namun, dalam politik, kenyataan seringkali lebih kejam daripada sekadar perbedaan pendapat. Fitnah yang datang tak hanya merusak hubungan pribadi, tetapi juga mengusik keyakinan Jokowi terhadap ideologi yang dulu ia yakini dengan sepenuh hati. Inilah titik balik yang memaksa Jokowi untuk berpikir ulang tentang masa depannya dalam politik PDIP, dan lebih jauh lagi, tentang hubungan antara dirinya dan Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin partai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perjalanan politiknya, Jokowi selalu dikenal sebagai seorang pemimpin yang menjaga prinsip dan kejujuran. Sejak pertama kali terjun ke dunia politik, ia selalu menekankan pentingnya integritas dan keberpihakan pada rakyat. Namun, di saat yang paling krusial, ketika ia seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari partainya, ia malah mendapatkan serangan-serangan tak beralasan. Fitnah yang dilemparkan tak hanya datang dari luar, tetapi justru datang dari dalam PDIP sendiri. Kader-kader PDIP, yang seharusnya menjadi mitra dan sekutu politiknya, kini berbalik mengkritik dan menuduhnya tanpa bukti yang jelas. Tuduhan-tuduhan ini begitu merusak, bukan hanya soal politik, tetapi juga soal moralitas. Para kader yang dulunya berada di sampingnya, berjuang bersama-sama untuk membangun negeri ini, kini dengan mudah mencoreng nama baiknya tanpa rasa malu. Mereka seakan lupa akan prinsip dasar yang selalu dijunjung oleh Jokowi. Menjaga kejujuran, mengutamakan kepentingan rakyat, dan bekerja untuk perubahan yang lebih baik. Tuduhan yang datang bukan sekadar kritik politik biasa, tetapi lebih merupakan upaya sistematis untuk merusak reputasi dan kredibilitas Jokowi. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai upaya untuk mengisolasi Jokowi dari PDIP dan menggoyahkan posisinya sebagai pemimpin bangsa. Ini bukan sekadar soal persaingan politik, tetapi soal pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang selama ini ia pegang teguh. Fitnah dan tuduhan ini seakan mencoba untuk menggulingkan segala yang telah dibangun bersama dan menjadikan Jokowi sebagai musuh dalam partai yang telah membesarkannya. Bagi Jokowi, semua ini terasa begitu sakit. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang-orang yang pernah berjuang bersamanya bisa begitu mudah menodai apa yang telah ia lakukan? Ketidakadilan ini bukan hanya mengenai dirinya secara pribadi, tetapi juga tentang masa depan politik PDIP dan negara ini. PDIP yang dulu menjadi simbol perjuangan dan keberpihakan kepada rakyat, kini tampak rapuh di hadapan fitnah dan manipulasi yang beredar di dalam tubuh partai. Jokowi tak bisa lagi tinggal diam, meskipun ia tahu bahwa dalam dunia politik, kadang-kadang kebenaran terpendam oleh kebohongan yang lebih besar. Meski terluka oleh berbagai fitnah yang datang dari dalam partainya, Jokowi memilih untuk tidak bereaksi dengan cara yang emosional. Ia bukan tipe pemimpin yang membalas serangan dengan serangan. Sebaliknya, ia memilih untuk menghadapi situasi ini dengan ketenangan.
seperti yang selalu ia tunjukkan selama bertahun-tahun. Namun, di balik sikap tenangnya, ada perasaan kecewa yang mendalam. Kecewa karena ia merasa dibuang oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pendukung utamanya. Kecewa karena ia melihat bagaimana prinsip-prinsip yang ia perjuangkan selama ini mulai tergerus oleh kepentingan politik sesaat. Namun, Jokowi bukanlah orang yang mudah patah. Meskipun ia merasa dikhianati, ia tetap teguh pada pendirian dan prinsipnya. Ia tahu bahwa dalam politik, ada saat-saat di mana seseorang harus memilih untuk bertahan, meski dihujani serangan. Dan itulah yang ia lakukan. Ia tidak membiarkan kekecewaan itu menghalangi tujuannya untuk terus berjuang demi rakyat. Ia memilih untuk tetap bekerja dengan cara yang lebih bijak, tanpa terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Tetapi, ada satu hal yang mulai menggerogoti pikiran Jokowi. Jika segala usaha dan pengorbanan yang ia buat untuk PDIP tidak lagi dihargai, apalagi yang bisa ia lakukan? Apakah ia harus terus berdiam diri dan menjadi bagian dari sebuah partai yang kini lebih mementingkan kepentingan politik jangka pendek daripada tujuan jangka panjang? Atau apakah ini saatnya bagi Jokowi untuk mencari jalan baru yang lebih sesuai dengan visi dan misinya? Pada akhirnya, Jokowi menyadari bahwa kekecewaan dan fitnah ini bukan hanya soal dirinya, tetapi juga soal masa depan politik PDIP dan stabilitas politik nasional. Ia tahu bahwa tindakan yang harus diambil bukanlah berdiam diri, melainkan bergerak. Namun, ia juga menyadari bahwa balas dendam dalam politik tidak pernah menjadi pilihan yang bijak. Lalu, bagaimana cara yang lebih elegan untuk memberikan balasan yang mengena terhadap fitnah yang terus-menerus dilontarkan kepadanya? Jokowi memutuskan untuk memainkan manuver politik yang lebih halus, namun sangat efektif. Mendukung pasangan calon di Pilgub Jawa Tengah 2024, Lutfi dan Ustadz Yasin, yang tidak berasal dari PDIP. Ini adalah langkah yang sangat strategis. Dengan mendukung Lutfi dan Ustadz Yasin, Jokowi tidak hanya mengirimkan pesan kepada PDIP bahwa ia tidak terikat lagi pada tradisi politik partai yang kini lebih mementingkan pertarungan kekuasaan internal daripada memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi juga secara tidak langsung memberi tekanan besar pada Megawati dan para elit PDIP lainnya. Manuver ini mungkin tampak sederhana, namun dampaknya sangat besar. Jokowi tahu bahwa Jawa Tengah adalah salah satu benteng terkuat PDIP, dan jika pasangan Lutfi Yasin mampu mengalahkan calon dari PDIP, itu akan menjadi pukulan telak bagi partai yang telah membesarkannya. Langkah ini juga memberikan pesan bahwa Jokowi tidak akan diam dalam menghadapi fitnah, dan bahwa ia siap untuk mencari jalan lain jika PDIP tidak lagi dapat mewakili aspirasi politik yang ia yakini. Dengan mendukung pasangan tersebut, Jokowi tidak hanya membuat sebuah pernyataan politik, tetapi juga menggambarkan betapa besarnya kekuatan seorang pemimpin yang dapat menggerakkan roda perubahan tanpa harus mengandalkan partai yang selama ini mendampinginya. Ini adalah jawaban yang lebih elegan dan lebih mengena daripada sekadar balas dendam verbal atau perlawanan terbuka. Secara perlahan, manuver ini mulai memporak-porandakan soliditas PDIP, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan politik besar, namun kini mulai goyah akibat ketidakpercayaan yang berkembang di antara anggota-anggotanya. Manuver Jokowi dalam Pilgub Jateng 2024 juga membawa pesan yang lebih dalam bagi PDIP dan para elit politik di Indonesia. Jokowi ingin menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan terletak pada seberapa keras ia berbicara, tetapi pada seberapa teguh ia dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Dalam dunia politik yang penuh dengan intrik dan manipulasi, kadang-kadang yang terkuat bukan yang paling banyak bicara, tetapi yang paling konsisten dalam menjaga prinsipnya. Meskipun ia tahu bahwa keputusan untuk mendukung Lutfi dan Yasin mungkin akan memperburuk hubungan dengan PDIP, Jokowi tetap teguh pada pendiriannya. Meskipun langkah ini membawa potensi konflik dengan PDIP dan menghadirkan tantangan besar dalam hubungan politiknya dengan Megawati dan para petinggi partai. Ia tahu bahwa sebagai seorang pemimpin, terkadang keputusan yang sulit harus diambil demi menjaga integritas dan nilai-nilai yang lebih besar. Ini bukan soal pribadi atau balas dendam, tetapi soal prinsip yang lebih tinggi. Kejujuran, keberpihakan kepada rakyat, dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.
Melalui manuver politik ini, Jokowi ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak terikat oleh beban politik jangka pendek yang seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan semata. Ia sadar bahwa di dunia politik, perubahan sejati kadang datang dari tindakan yang tidak terduga dan bisa menembus tembok-tembok kekuatan yang ada. Dalam diamnya, ia menggerakkan sebuah strategi besar yang tidak hanya berdampak pada Pilgub Jawa Tengah, tetapi juga bisa mengguncang stabilitas internal PDIP yang selama ini tampak solid. Ketika mendukung Lutfi dan Ustadz Yasin, Jokowi sebenarnya sedang membuka sebuah babak baru dalam perjalanan politiknya. Ini adalah bentuk dari manuver politik yang sangat cerdas, satu yang memberikan dampak besar tanpa harus terlihat terlalu agresif atau konfrontatif. Dukungan tersebut bukan sekadar dukungan bagi pasangan calon di Jateng, tetapi sebuah pesan yang kuat bahwa Jokowi tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam politik yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang lebih mementingkan pertarungan internal daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Keputusan Jokowi ini seakan menyampaikan pesan bahwa dirinya sudah tidak lagi bergantung pada PDIP sebagai satu-satunya kendaraan politik. Ia menunjukkan bahwa meskipun PDIP adalah partai yang telah mengantarkannya ke puncak, ia tidak akan membiarkan fitnah dan intrik partai merusak komitmennya terhadap negara dan rakyat. Secara tak langsung, ia mengirimkan sinyal bahwa dalam dunia politik, tidak ada yang lebih penting daripada menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat. Dan jika partai yang dulu mendukungnya tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka ia akan mencari jalan lain. Pada akhirnya, manuver Jokowi dalam Pilgub Jateng 2024 tidak hanya berfungsi sebagai langkah untuk membalas fitnah yang dilontarkan kepadanya, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem politik yang cenderung mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan rakyat. Jokowi memilih untuk mengambil posisi yang lebih strategis, membiarkan PDIP merasakan ketegangan internal yang ia ciptakan, sembari tetap menjaga hubungan baik dengan rakyat yang ia wakili. Dengan mendukung pasangan Lutfi dan Ustadz Yasin, Jokowi memberi pelajaran politik yang sangat berharga. Bahwa seorang pemimpin yang sejati tidak hanya mengandalkan kekuatan dari dalam partai, tetapi juga dapat bergerak sendiri dan menanggapi dinamika politik dengan kebijakan yang lebih luas dan berpihak pada rakyat. Melalui strategi ini, Jokowi berhasil menumbuhkan kesadaran bahwa kekuatan politik bukanlah monopoli satu partai, tetapi dapat datang dari berbagai sumber yang sah dan mampu memberikan solusi nyata bagi rakyat. Tak ada kebanggaan yang lebih besar bagi seorang pemimpin selain mengetahui bahwa tindakannya telah membawa perubahan signifikan bagi bangsa. Pilgub Jateng 2024 menjadi simbol perlawanan yang elegan dari Jokowi terhadap fitnah dan intrik yang mencoba menghancurkan kredibilitasnya. Ini adalah langkah yang penuh perhitungan, namun sangat mengena. Karena tanpa menembakkan satu peluru pun, ia berhasil mengguncang struktur politik PDIP yang selama ini tampak sangat solid. Ketika hasil Pilgub Jateng diumumkan dan pasangan Lutfi dan Yasin berhasil meraih kemenangan, itu bukan hanya kemenangan bagi mereka. Itu adalah kemenangan bagi Jokowi, yang dengan langkah-langkah politik yang halus namun efektif, berhasil menunjukkan bahwa kekuatan politiknya tidak tergantung pada satu partai, melainkan pada prinsip dan niatnya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Bagi Jokowi, ini adalah penegasan bahwa meskipun fitnah dan pengkhianatan datang dari dalam partai yang sama, ia tetap akan melangkah dengan tegas dan menjaga kepercayaan rakyat. Dalam jangka panjang, langkah ini bisa memicu pergeseran dalam dinamika politik Indonesia dan memberikan pelajaran berharga bagi partai-partai lain bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin tidak datang dari sekadar dukungan internal partai, tetapi dari komitmennya yang tulus terhadap rakyat dan integritas yang tak tergoyahkan. Sekarang, saya ingin mengajak kalian semua untuk sedikit merenung. Kita semua tahu bahwa politik itu penuh dengan intrik, tipu daya, dan seringkali permainan yang tidak terlihat di permukaan. Tapi di balik semua itu, apa yang sebenarnya kita cari dari seorang pemimpin? Apakah kita ingin pemimpin yang selalu setia pada partainya meski harus mengorbankan prinsip? Ataukah kita lebih memilih pemimpin yang berani mengambil langkah besar demi rakyat, meski harus menghadapi fitnah dan pengkhianatan dari dalam? Jokowi, dengan manuver politiknya di Pilgub Jateng 2024, memberikan jawaban yang tegas, bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi tentang bagaimana kita bisa menjaga integritas, berpegang pada nilai-nilai yang benar,
dan tetap memperjuangkan apa yang terbaik untuk rakyat. Mungkin ini bukan cara yang biasa dilakukan, tapi bukankah itu yang membuatnya menarik? Karena kadang, dalam dunia yang penuh permainan politik ini, langkah-langkah yang berbeda justru yang paling efektif. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebuah pembalasan yang cerdik ataukah langkah politik yang berisiko? Ataukah kalian melihatnya sebagai sebuah pesan bahwa seorang pemimpin yang sejati tak akan terhanyut oleh arus politik yang mengutamakan kekuasaan semata? Coba pikirkan, karena dalam politik, seperti dalam kehidupan sehari-hari, yang penting adalah bagaimana kita memainkan peran kita dengan benar. Jangan ragu untuk berbagi pandangan kalian. Kita semua bagian dari cerita ini, dan setiap perspektif punya nilai yang tak ternilai.